lagi proses loh, proses bikin nasi goreng. Nah, mantep dong. Ini posisi ini di jalan anu. Ini Gusti Ngurah Rai lho, Gusti Ngurah Rai gitu. Oh, posisi ini di depan gedung Tupperware nasi goreng Mas Nok. Berapa woy mas direkam ya? Ini mas Nok ya, senior nih ya mas ya? Senior ya. Nggih. Jadi sedang mawon, Mas. Oh, toppingnya go ayam lho. Mas ini udah senior posisinya di Gusti Ngurah Rai itu lho, tuh. Oh. Di jalan raya iki. Ini apa? Apa yang tumbas? Apa mas? Ini aku nyawetnya tumbas. Hmm, jangan ngontrak. Karena ini sih orang jut yang ngendi mas ya? Jadi ini ditawa ke aku, jadi ini dananya orang enak. Gorengnya wangi banget. Tapi caranya takkan tunggu sih. Alhamdulillah ndo. Pasane duit. Lekku tapi le adohno lho, Mas. Sing lanang le. Lah iki sing nang. Engko sing repot nang kono, Mas. Ya mudah-mudahan sih aman. Ala nek diusir mulih ngono wae aku wis. Bukan nang Solo ngono wae, Gus. Lah sampeyan ngendi to asline? Barjo. Barjo. Oh, cedak nang berarti. Parjo, tidak cerita kan enggak? Betul, Mas. Tawasan. Berarti saya kampung harus di Padang kan? Tapi sam. Eh. Awal Karanganyar, Mas. Orang aku orang Karanganyar ya, ini Panjang. Tapi anu, geji kok, Mas. Eh. Lah nek segondong sing nang hidup ku ya, sak kampung ya. Iya, sing nang hidup ya, Mas. Hmm. Ini kok. Lah ning nggon aku desa kono ya Madura ya kayak ya. Wis ana ulah dure 10.000an ki lho desa malah. Kok dure wi lho. Nasi goreng 10.000an enggak ayam mbok bakso. Nek daerah-daerah Karanganyar ana aku ki. Nek mburi wae mes Solo. Oh cuma kok lho. Koe iya yang cedak nang kuwi. Bakso panir dodol es. Eh. Es. Baik, anu di kol. Pangkalan ini dijual. Pangkalan. Oh. Ada nasi goreng ini nasi goreng tek-tek nih. Oh, saya tek-tek lupa. Iya, kan gawe berbagai kiwai. Saya kurami yang bisa ngebat. Mangka tuh mas. Wong deh, wes pirang tak kondisi. Konco aku pecah. Cirebon yo, terus gua berpuluh-puluh tahun kira. Lainnya mana aku ngajari tadi. Kalau saya ini cawang malah dadi mas. Malah tuku mana cawang malah. Wah, lah aku malah. Wis ngontra. Eh rezeki wong dewe-dewe. Malah aku dolan omahe malah omahe. Wah, pian ya ngono. Tuku sawan nang desa tuku gawe omah. Awak gak tau kawan malah rapi nak malah dolan nyono ki malah. Gawe rokok gawe iya anu mas malah ra. Ya emang udah rezeki ini piye ini. Bang Wikawi. Lha nggih. Nah jalur kene iki piye ya Mas? Rame ya ora rame, sepi ya ora sepi. Nek gor guys, wis lah nggih. Harian ya cukup lah ngono. Wis alhamdulillah wae pokoke. Eh? Sate lu bagaimana dura? Sate. Mosok Mas. Hah? Ku pandai berang-berang ta. Tapi orang nggak pernah ngerti apa nih Madura? Jarang orang ngerti. Oh aku nyadurungnya yang kayak ini berarti ya? Iya. Kamu boleh masuk sini tapi jangan barengan sama saya. Iya, istilahnya. Istilahnya apa? Saya nasiin keliling ya, jadi anu lah ya. Ngerti istilahnya panggonan ini dewi-dewi lah.
Nah, jamnya bareng. Bareng, kadang-kadang melebu komplek mereka itu. Anjani udah nggak sate sih, itu nyangkal yang perapatannya di sini. Dia ada nomor empat, nyangkal yang perapatan gitu. Kadang-kadang yang ngono kuwi. Lancar, Mas. Nggih. Ini ciri khas nasi goreng dok-dok ini gerobaknya begini loh. Ini karena dinamain nasi goreng dok-dok, ini karena ada dok-dok ini ya Mas? Tuh. Oke loh. Nanti sih ini yang di bapol loh. Coba Mas? Awal-awal terasa. Jadi untuk teman-teman bisa cara Cipinang ya bisa mampir ini di nasi goreng Mas Nok nih di pinggir jalan. Jalan ini Gusti Ngurah Rai ya, tepatnya di loh. Gedung depan Tupperware ya, bisa di kalau lewat-lewat bisa mampir nih di goreng Mas Nok, ini enak nasi gorengnya loh. Ini udah legend, udah lama ya Mas Amin dagang ya? Udah lama kan ya? Tuh udah, ini udah senior deh, pastikan enak nih. Untuk area Jatinegara bisa mampir ke nasi goreng Mas Nok nih. Depan, sekali lagi depan gedung Tupperware loh. Dijamin rasanya mantep. Good Mas, salam satu wajan goyang telawas sih. Ken laris manis pokoknya.